Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saat ini Haji Banjar akan berbagi cara bagaimana merakit komputer PC. Nah, ini kemarin casingnya sudah saya siapkan kemarin. Nah, yang sudah saya rekam pada part pertama, perbaikan casing yang diambil dari sampah ya. Nah, kemarin ini saya beli 20.000 di pengumpul sampah. Nah, katanya ditimbang ya 10.000 lah. Saya kasih 20.000. Kenapa saya suka casing lama ini? Karena super tebal ya. Daripada beli casing yang seperti itu 150.000 baru tapi tipis. Baik, saya beli di tempat sampah kiloan, nah, 10.000, saya beli 20.000 kemarin karena masih bagus, masih komplit ya, tutupnya masih ada casing Acer. Oke, nah sahabat, yang pertama dulu ini power supply-nya, kita akan pasang dulu power supply-nya ya sahabat-sahabat ya. Power supply-nya ini bekas juga, beli juga di tukang sampah juga kemarin. Ini harganya saya beli 20.000 juga ya, tapi mereknya ini merek Build Up. Oke, nah udah saya pasang satu ya, kita pasang. Rata-rata semua casing itu sama aja mana tempat posisinya ya untuk PC. Mulai komputer tahun 2005 sampai komputer sekarang itu posisinya masih belum berubah ya. Hanya ada dua perbedaan. Power supply kecil dan power supply besar, itu aja bedanya sahabat-sahabat ya. Nah, jadi ya tidak oh yes, hati-hati memasang baut ini ya sahabat. Jadi kalau dipaksakan nanti bautnya menjadi dol, jadi harus betul-betul kena dulu deretnya supaya masuknya lembut ya, jangan dipaksa-paksa. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal pasang mainboard ya. Nah, ini sahabat, mainboardnya sudah siap juga, copotan juga sahabat ya. Oh, apanya ini? Oh, ini apa itu? Waduh, untung sahabat-sahabat ya, kalau tidak dibulak-balik langsung dipasang ini bisa konslet karena ada baut yang lepas, baut lepasan dari awal ya, dari pertama. Ya, oke, kita akan memasang ini. Untuk memasang ini ya terpaksa kita, oh ya, kita pasang dulu ininya ya sahabat ya. Harus dipangku ini sahabat. Kembalilah ke pangkuan bunda ya. Seperti ini caranya ya sahabat ya. Kita pasang ini dulu sahabat ya, anti lembab, anti lembab. Biar lipas dan lain-lain terhalang untuk bisa masuk ke bawah. Oke ya. Panelnya dulu saya ambil sahabat ya, panel untuk di sini. Ini panelnya, panel belakang maksudnya. Oh,
cocok ya, pas. Nah, kalau sudah kita tinggal ambil membotnya ya, sahabat ya. Pelan-pelan dan harus hati-hati. Karena membot ini bagian penting. Ini membotnya membot bulldozer. Mungkin ada yang belum pas nih. Apanya ya yang belum pas ya sahabat ya? Oh iya, sahabat, bautnya masih ada yang belum dilepas, baut lama. Bautnya masih ada yang belum dilepas, sahabat ya. Untung kita melihat. Jadi kalau kita masang PC, merakit PC itu tidak bisa dipaksa-paksa. Nah, ini bautnya belum dilepas, sahabat. Gimana mau masuk dia? Baut lama ya. Untung tidak saya tekan paksa tadi ya. Kalau tidak bisa patah. Nah. Sudah bis bersih semua ya. Panel sudah dipasang. Oke, tidak ada cacat tadi, bekas tadi ya, bekas masuk tadi. Nah, dia kalau terbalik tidak bisa masuk. Atau ada sesuatu yang mengganjal juga sedikit aja, tidak akan bisa masuk ya. Nah, gini sahabat ya caranya. Biar ini ada magnet neodium, magnet hardis untuk membuat magnet buatan ya pada obeng kita supaya bisa melekat seperti ini. Nah, jadi sahabat-sahabat, kita harus sabar dan hati-hati dalam membuat ini. Memasang bautnya pun kita juga harus pelan-pelan ya sahabat ya. Masuknya jangan sampai masuk keras-keras. Oke, ini bautan kedua. Jangan langsung kuat ya sahabat ya masuknya. Jangan terlalu kuat dulu memasukkan bautnya. Nanti kalau sudah baut masuk semua, baru kita masuk, kita kencangkan bautnya ya. Mutarnya pun gini aja, jangan terlalu kencang. Masih ada satu baut. Ini main bautnya kecil, jadi ya pakai 4 baut aja. Nah, kalau sudah semua baut terpasang, baru kita kencangkan, sahabat-sahabat ya. Nah, sudah. Kalau sudah gini, nah, sudah terpasang, kita pasangkan kabel-kabel power dulu, power supply ke mainboard, biar nanti kita bisa mengatur pada saat memasang perangkat yang lainnya. Nah,
ya sahabat-sahabat. Ini ya, ini masukkan. Kita kencangkan, jangan sampai longgar. Kalau longgar nanti bisa berbahaya, bisa jadi percikan api. Memorinya juga sudah terpasang, prosesor sudah terpasang, tinggal kabel power mainboard ada dua ya. Ini kabel power 12 volt juga ke situ ya. Pokoknya ini sahabat ya, tidak mau terbalik, kalau terbalik dia tidak bisa masuk. Jadi jangan khawatir salah pasang kalau komputer, baik itu memori, chip, apa namanya, soket, itu semua sudah ada pengaman untuk mengatasi jangan sampai kita terbalik dalam memasang. Nah, kan sudah rapi. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita pasang power supply sudah ya. Kita pasang kalau ada ini. Oh, udah sampai ya. Ini kabel audio tidak sampai. Kabel USB tidak nyampai. Baik, nanti kita beli aja ya kabel USB yang baru. Nah, ini yang kita pasang berarti tombol untuk power dan lampu-lampu indikator hard disk. Nah, ini tinggal pasang ya. Ada 9 pin. Ini ada 9 pin juga. Tidak bakalan terbalik, kalau terbalik dia tidak bisa masuk. Nah, udah ya. Ini kabel LAN ya. Lampu LAN ya tidak bisa dipasang. Kabel speaker udah. Oke, sudah ya. Nah, ini kalau dicolokkan ke listrik nih sudah hidup. Sudah hidup ya. Ini kan ada VGA. Tapi kita mau tambah VGA card. Oke, sahabat, sudah terpasang seperti itu ya. Kita mau tambah VGA, sahabat-sahabat. Kita mau tambah VGA card ini. Nah, ini DDR5 4GB kita akan pasang. Sebenarnya tanpa ini juga bisa, tapi kita tidak bisa main game yang besar-besar, sahabat. Ini kita lepas, kita pasang, kita pangku lagi. Ini Sabrina dan kadang-kadang mengemerakan nih. Oke, kita pangku lagi sahabat ya.
Oke sahabat, kita lanjutkan. Tadi sekali tempat ya untuk di video cara memasangnya, yang penting pas ya sudah sahabat-sahabat, tinggal kita kencangkan bautnya di sini. Pastikan chipnya di sini benar-benar nyambung ya, itu chip bagian sini nih benar-benar masuk untuk pemasangan PGA card. Bautnya ada dua, kita pasang dua-duanya biar kuat. Kipasnya ya sahabat ya, nanti ke power supply 12 volt untuk kipas ini. Lumayanlah kipas ini membantu sirkulasi udara PGA, karena PGA ini juga lumayan panas ya sahabat-sahabat. Nah, kemudian untuk PGA card ini ada soket power supply 12 volt nya juga tambahan ya. Nah ini 6 pin ini kita pasang. Oke, untuk PGA sudah beres, power supply sudah terpasang, baut sudah terpasang dengan kuat, mainboard memori sudah terpasang dengan kuat. Oke, CPU, prosesor, oke. Berarti tinggal kita pasang hard disk ya sahabat-sahabat, hard disk. Oke, hard disk ini kita pasang dua ya. Saya pasang dua. Ini ada hard disk WD 2 TB. Ya, ini 2 TB. Hard disk bekas juga ini sahabat ya. Ini saya beli 20.000. Tapi ya yang namanya hard disk bekas ya, ini sudah kesehatannya sudah 0% ya. Yang penting masih bisa nyimpan data. Dan untuk window-nya saya pakai ini hard disk Seagate 500 GB. Ya, Seagate 500 GB. Saya beli baru, ini baru-baru ya. Garansi masih. Ini beli bekas 20.000. Oke, untuk hard disk ini kita pasang dulu. Ini tempat hard disk casing ini ya. Nah, tempatnya kita masangnya seperti itu. Gimana nih? Ini ya. Oh, ini berarti. Oke, gitu. Berarti hard disknya kita pasang ini ya sahabat ya. Balik balik sahabat ya. Jadi masangnya ini hard disk window kita pasang di depan. Gimana ya bautnya, untuk membautnya di mana buat hard disknya? Kebalik ya, harus seperti ini. Nah gitu sahabat, akan muncul bautnya. Oke, kita cari bautnya. Mungkin ini bautnya sahabat ya. Dua hard disk kita pasang dua-duanya ya sahabat ya. Oke, pemasangan hard disk saya skip aja dulu. Sudah terpasang.
Tapi sudah terpasang kabel, tinggal kita masukkan ke tempatnya. Kalau tidak kebot nanti takut lepas ya, selamat ya. Bautnya banyak nih sahabat nih, situ ada 2-3 ya. Oke, kita pasang ini aja bautnya. Kita korupsi bautnya sahabat-sahabat ya. Mana lagi ya bautnya ya, sahabat yang mana ya, ini habis ya bautnya. Bukan ya, yang bisa harus bautnya sendiri, baut dari bawaan casingnya ya. Baik, sudah saya pasang aja ya. Baut-bautnya satu tidak bisa saya pasang karena ada pergeseran plat ya. Baut untuk kayak kotak harddisk, buk harddisknya ini. Sana tidak bisa dipasang, yang saya pasang ini gitu, tapi cukup kuat lah ya. Nah, kalau di bawah terbanting-banting dikit lah tidak apa-apa. Oke. Iya, harddisk sudah dipasang sahabat ya. Tiga sudah, mainboard sudah, tinggal kita pasang ini ya, kabel. Oke. Kita pasang data dulu. Harddisk 1 ini berisi Windows sahabat ya. Ini data karena harddisk bekas, harddisk baru. Nah, Windows biasanya di satu-satu ya. Kita cari dulu satu-satunya. Saya tidak lihat ya. Main gelap-gelapan nih. Mana ya? Iya, ini satu-satu yang sebelah sini sahabat ya. Satu-satu, dua, tiga, empat. Nanti ini kita masukkan di satu-satu. Kalau longgar berbahaya, apalagi ini. Window-nya ya. Nanti kalau mau grafikan, grafikan pakai kabel tes. Ini masukkan di dua. Sebenarnya masuk ke sini juga tidak apa-apa sahabat ya, biar kita bisa
Nah, tinggal kita pasang kabel untuk harddisk ya. Sebaiknya untuk kabel harddisk ini, karena harddisknya dua, kita sebenarnya ini bisa dua kan. Nah, jadi untuk karena lebih ya, untuk keamanannya baiknya kita satu-satu aja, beda-beda. Sebenarnya ini masuk di sini juga bisa sahabat, tapi takutnya kan kabelnya kalau ada yang lemah kita tidak tahu, apalagi ini bekas ya, ini apa jalur kabelnya mungkin ada yang lemah, sudah di sini sudah lemah, jadi lebih baik kita pisah. Oke, sahabat-sahabat ya. Nah, ini sudah selesai sahabat. Harddisk sudah terpasang, power supply sudah terpasang. Ini Pak. VGA sudah. Ini sudah aman. Kita tinggal pasang aksesorisnya. Kipas ya. Kipas untuk memasukkan angin ke dalam. Untuk mengeluarkan nanti di sini. Kipas VGA juga ada tersendiri, dia punya. Biar kita bantu dengan kipas kemasukan angin ini. Apalagi sahabat ya. Ya udah ya, tinggal aksesorisnya, kita pasang lampu. Kita pasang ini. Memakam ini. Oke. Ya. Sahabat-sahabat. Kita tinggal finishing ya sebelum kita tes. Oke, kita pasang aksesorisnya sahabat-sahabat. Kita pasang kipasnya. Kemudian lampu penerangannya di dalam biar bisa memantau dari kaca di depan. Siapa tahu ada yang tidak berputar ya. Sekaligus sebagai tanda bahwa kalau lampunya nyala berarti powernya masuk. Listriknya masuk ya. Supaya ada tanda-tanda aja sahabat-sahabat. Min plus, kalau terbalik nanti kipasnya tidak berputar. Kita ambil 12 voltnya ya sahabat. Kuning ini 12 volt. Kuning 12 volt ya. Oke, kita ambil yang paling jauh aja ya, paling jauh. Ini paling jauh. Paling ujung. Karena kita tidak pakai bis ya, pilopidis atau apa namanya ya, pilopidis apa disket ya, mungkin kita pakai disket biar dipakai yang paling ujung. Nah, sekarang kita tinggal nempel aksesorisnya. Nempelnya gimana sahabat membukanya ini? Lagi kita buka, kita gosok dulu, ini ada minyaknya. Ini sebagai penerangan aja sahabat-sahabat ya, penerangan bagian dalam. Kita buka double tipnya. Nah, kita pasang lagi di mana ya? Sini bisa di ujung sana. Itu dia. Kita bersihkan lagi di sini. Ada minyaknya sekarang sahabat-sahabat ya. Sudah.
kurang bagus pemandangan dari luar, kita rubah posisinya. Nah, sebelum kita cek hidup, kita cek window, kita cek jalan dan kotornya, kita sekarang lagi harus cek semua. Pertama baut, oke, kuat semua, oke sahabat ya, baut kuat semua, hard disk oke, terpasang, batu terpasang. Kemudian untuk window, hard disk window di satu-satu, hard disk data SATA 3 sudah, power untuk ini untuk VGA sudah terpasang. Nah, kemudian memori sudah terpasang, yakin. Kabel power untuk mainboard sudah juga terpasang ya. Nah, kemudian kabel untuk USB saya juga bisa karena tidak nyampe. Untuk audio juga tidak nyampe, tidak bisa juga ya. Jadi nanti beli aja. Dipasang di sini, beli yang pakai itu panel CD-ROM ya. Yang lengkap, ada USB-nya, ada audionya. Dan saya belikan, saya pesan 200 ribuan kira-kira harganya. Nah, oke sudah, ini sahabat-sahabat ya, kita tinggal cek aja lagi ini, kita tes. Oke sahabat, kita tesnya, kita angkat. Nah sahabat, kita akan pasang ke ini monitornya. Oke, kita akan pasang power supply dulu. Kemudian kita pasang audio USB audio. Kita pasang ini kamera ya. Oh, ini apa nih? Ini keyboard. Kita pasang keyboard, apalagi ya, oh ya ini VGA, VGA menggunakan VGA card. Ini mouse-nya kita pasang juga, mouse sudah dipasang. Kameranya pasang aja juga ya, kamera USB. Nah, sudah ya, oke sahabat, sudah siap. Kita tes, siap dites. Oke, ini sekuensinya sudah siap juga, sekuensinya nih, ini. Kita hidupkan power. Kita tekan tombolnya, apakah bisa nyambung? Bismillahirrahmanirrahim. Nyala ya, berarti pasangan sudah pas. Wah, bunyi. Hidup ya sahabat-sahabat, itu bulldozer. Kayak bagaimana dengan window-nya? Bagaimana dengan hard disk-nya? Apakah berfungsi? Detik ya baru hidup dia, soalnya kita sudah merubah port untuk harddisknya di SATA 1, SATA 3, SATA 2 nya merubah posisi tadi ya, sudah tertukar semua. Jadi komputernya, apa, mainboardnya perlu membaca ulang lagi harddisknya ya sahabat-sahabat.
mudah-mudahan tidak masalah dengan window-nya nanti. Oke, alhamdulillah hidup ya sahabat-sahabat. Ini dia. Ya, walaupun berubah semua ya. Oke, sudah. Sekarang kita akan lihat pemandangan lampu ini bagaimana kalau kita tutup dulu ya. Kita akan coba tutup. Dari luar gimana? Bagus ya. Yang penting ada cahaya dari dalam, bisa mengontrol kipasnya berputar atau tidak di dalam sana. Oke. Lumayanlah mantap ya. Oke, sahabat. Nah. Ini tombol power. Indikator power. Ini hard disk. Ini LAN ya, tidak berfungsi, dan ini juga tidak terpasang audio dan USB-nya karena tidak sampai kabelnya. Nanti saya beli yang dipasang di sini aja. Oke, terima kasih sahabat-sahabat. Ini sudah sukses. Dan kita cek kondisi PC-nya gimana. Nah, inilah ya. Isinya Core i7 16GB terbaca. Oke, sip. Mantap ya. Kemudian kita periksa hard disknya. Posisinya di mana? Oke, disk 1 ya, window. Disk 2 data, hard disk bekas. Oke, kemudian ini apa, sentinelnya ada enggak ya? Ini hard disk sentinelnya kita lihat. Kita lihat hard disk sentinelnya. Oke, kesehatan hard disk. Hard disk 1 oke, 100% ya sahabat ya. Ini hard disk 1 yang 500 GB oke, 100% kesehatan. Hard disk 2 100% kesehatan, alhamdulillah, walaupun bekas kesehatannya 100% ini. Oke sahabat ya, terima kasih atas perhatiannya, telah mengikuti proses pemasangan dan perakitan CPU ya. Oke, ini ada bunyi ya. Ada bunyi apa itu? Apa yang bunyi itu? Kita kontrol lah. Ini tidak bunyi ya kipasnya, bukan ini. Oh, ini yang bunyi ya sahabat ya. Ada yang nyangkut kali nih. Nah, kipas ini yang bunyi sahabat. Oke, tidak apa-apa, biar aja. Oke, terima kasih semuanya ya. Alhamdulillah sudah berhasil membongkar pasang satu CPU dalam waktu 1 jam. Tidak termasuk install window, karena window-nya sudah terinstall ya sahabat-sahabat. Kita hanya bongkar pasang aja ya. Oke.
Ini casingnya saya beli 20.000, alhamdulillah ya. Kita pasang lagi coba. Oke. Wah, ini kurang kuat ya karena patah nih sudah nih. Ini gara-garanya saya membuka paksa kemarin sahabat. Jadinya patah tuh, ya sayang sekali saya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting masih melekat di hati. Oke. Nah, kelihatan kan di dalamnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.